Mulakan kujah pada pagi dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab al-izam syairah al-fatiha a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'ala wa nasara 'abdah wa 'azza jindahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafiuhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ila al malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairan hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syairil umuril muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Iqab sarqallahul azim. Maksudnya, takut oleh kamu akan balik bencana atau fitnah yang akan berlaku yang tidak akan kena kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, akan tetapi mengenai kepada semua orang dan juga semua makhluk. Oleh itu, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kau tahuilah oleh kamu sesungguhnya balasan siksaan Allah Ta'ala itu adalah amat pedih. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bada Islam ghariban wa sayamuru ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dari keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang mati fadil tu imam kita. Menunggu imam dia hilanglah. Ambil dia, mana pergi? Oh, kerja. Ya, mati. Tuan Imam kita Tuan Haji Ramdi. Imam Ramdi, Haji Ramdi ke? Haji Ramdi. Haji yang berhormat. Ya. Saya lupa juga Tuan Pilar kita, kemudian pengurusi surau majin, seluruhnya sidang jemaah muslimin saja ya Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana kita dapat bersama pada pagi ini untuk kita menyambung kuliah subuh kita sebulan dua kali, minggu yang kedua subuh minggu yang kedua. Baik, insyaAllah
Pagi ni kita, sebelum kita baca soal jawab agama tu, kita lihat satu hadis. Tajuknya bahaya kemewahan. Bahaya kemewahan tajuknya. Hadis ini terima daripada An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Yaqul inna lajulusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Istala'a Mus'ab ibn Umayyah. Istala'a Mus'ab ibn Umayyah. Ma alaihi illa burdatun lahu marku'ah. Illa burdatun lahu marku'atun bi farwin. Farwin. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqa lillazi kana bihi minal ni'mah wallazi huwa al-yawma fih. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa bikum iza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullatin wa udi'at baina yadayhi safhatan urufian ukhra wa satartum buyutakum kama tasturu ka'bah. Qalu ya Rasulullah sallam nahnu yawma izin khairun minna al-yawm natafazzahu lil ibadati wa nukfa al-mu'na. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la antum al-yawma khairun minkum yawma izin. La antum al-yawma khairun minkum yawma izin. Rawahul Tirmizi. Hadis ini terima daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yaqulu berkata ia inna lajulusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, dalam masjid. Satu hari kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid, kata Ali bin Abi Thalib. Is tiba-tiba. Is maknanya tiba-tiba. Tala Mus'ab ibn Umair. Kan ma alaihi illa burdatun lahu marku'atun bi farwin. Tiba-tiba datanglah Mus'ab bin Umair dan tidak ada di atas badannya kecuali selembar selendang. Kecuali selembar selendang yang bertampar dengan kulit, masya-Allah. Tiba-tiba datanglah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni dia merupakan salah seorang daripada macam kata sebagai jurucakap pada Nabi lah. Jurucakap pada Nabi. Kan? Dia ni seorang sahabat yang hebat lah, Mus'ab bin Umair ni. Jadi dia tu hari datanglah, datang dengan badannya tak ada pakaian kecuali selembar selendang yang bertampar dengan kulit. Falamma ra'ahu sallallahu alaihi wasallam baka lillazi kana bihi minan ni'mah. Tatkala Rasulullah melihat kepadanya, baginda menangis dan menitis air mata kerana mengenang akan kemewahan Mus'ab bin Umair ketika berada di Mekah dahulu, masya-Allah. Falamma ra'ahu Rasulullah baka lillazi kana bihi minan ni'mah wallazi huwa al-yawma fih, dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang ini ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan juga kekayaan beliau ketika di Mekah dahulu. Jadi rupanya Mus'ab bin Umair semua dulu je seorang anak bangsawan. Dia orang kaya lah. Dia orang kaya. Duit banyak, harta banyak, kemewahan banyak, masya-Allah. Tapi sebabkan dia ikut Nabi, berhijrah daripada Mekah, dia nak masuk Islam, masa-masa Islam itu. Jadi segala kemewahan-kemewahan itu semua ditinggalkan. Masya-Allah. Kesenang nak cari macam ni, tuan-tuan. Kemudian summa qala Rasulullah SAW kaifa bikum iza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullatin wa udiyat baina yadayhi safhah. Kemudian Nabi SAW bersabda, bagaimana keadaan kamu pada suatu waktu nanti pergi pada waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi pada waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Apabila diangkatkan satu hidangan, maka letakkan pula satu hidangan yang lain.
Kemudian kamu menutupi, menghias rumah kamu seperti kamu memasang kelambu Kaabah. Wasatartum buyutakum kama satartum al-Kaabah. Macam itulah. Dan kamu menutup, menghiaslah rumah kamu seperti kamu memasang kelambu Kaabah. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, al-yaw nahnu yawmizin khairum minna al-yawm natafazzahu lil-ibadati wa nufal al-mu'tah. Tentulah keadaan kami pada waktu itu lebih baik daripada keadaan kami pada hari ini, ya Rasulullah. Kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada masalah ibadah dan tidak sibuk lagi dengan mencari rezeki. Lalu apa jawapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pakala Rasulullah sallam, la antum al-yawma khairun minkum yawma izin. Tidak, keadaan kamu pada hari lebih baik dengan keadaan kamu pada hari itu. Mana keadaan kamu dan kerana fakir ini, susah ini, kata Nabi, adalah lebih baik daripada keadaan kamu yang besok, yang kaya raya, yang senang renang dan sebagainya. Baik, ke tengah di sini, dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan bahawa umatnya pada suatu waktu nanti akan mendapat kekayaan dan kemewahan dalam kehidupan. Pada waktu pagi dia memakai satu pakaian dan waktu petang memakai satu pakaian lain. Kan ada orang macam tu kan, disebabkan terlalu mewah. Jadi pagi pakaian lain, petang jenama lain lah. Pagi jenama lain, petang jenama lain, malam lain lagi. Kan, macam tu. Jadi bertukar-tukar pakaian, kerana pakaian terlalu banyak. Kan, 2-3 amari pakaian dia. Kita nak cari satu amari pun susah pakaian dia, kan. 2-3 pasang dia kadang. Itulah pakaian tukar-tukar. Baik. Kemudian, hidangan makanan tak putus-putus. Tengoklah orang Arab. Arab kalau dia makan, tengoklah. Kan, kalau lembu tu, kambing tu kan. 2-3 orang ni makan. Kita sekampung, sekampung kalau kita makan lembu, kita semua dia tu sekampung, kita panggil kan, untuk kita buat kulit kedara. Kalau dia 2-3 orang pelutai kan, banyak habis tu kan. Tengoklah, kalau tengoklah gambar tu, dia punya hidangan ni padang penuh, Masya Allah eh. Jadi makanan tidak putus-putus. Rumah mereka pula indah dan hias dengan beraneka ragam perhiasan yang mewah-mewah. Dalam keadaan demikian, kita juga mungkin akan berkata seperti perkataan sahabat, di mana kalau segala sudah ada, maka mudahlah nak melaksanakan ibadah. Itu tanggapan separuh daripada manusia lah. Kalau kita senang semua ni, kan senang nak ibadah. Kalau kita negara kita ni mewah, mewah, senanglah kita semua nak ibadah. Tidak, semua orang datang ke masjid, semua orang datang ke surau, lelaki tak ada seorang pun yang akan duduk di rumah. Sebab apa? Kita dah mewah. Tidak, itu tanggapan sebahagian daripada kita dah. Tetapi Nabi SAW berkatakan, keadaan seberkekurangan adalah lebih baik untuk kita. Artinya lebih memberikan kesempatan untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Jadi kemewahan hidup banyak menghalang seseorang daripada melakukan ibadah. Seperti keadaan kita pada hari ini, segala yang kita miliki walaupun tidak terlalu mewah, namun rasanya dah cukup. Walaupun tak terlalu mewah pun tak apa lah. Kan? Dan keadaan kita yang ada sekarang pun kita masih lagi boleh menyumbang. Boleh-boleh menyumbang lagi, boleh lagi menderma, boleh masuk duit dalam tabung masjid. Walaupun tak banyak, walaupun tak banyak, ada jugalah. Nak tunggu kita banyak, belum tentu lagi. Takut nanti kalau banyak, agaknya mungkin kita pun tak sampai ke masjid dah, tak sampai ke surau. Kenapa? Kena sibuk menguruskan kita pula. Sibuk menguruskan kita. Sebagaimana yang berlaku kepada seorang lelaki yang bernama Sa'labah kan, pernah dengar? Seorang lelaki bernama Sa'labah. Di mana Sa'labah ni dia keadaan dia hidup yang susah. Hidup susah. Kan tak sama seperti sahabat-sahabat lain yang sebahagiannya kaya. Jadi dia susah. Maka dia minta kepada Nabi supaya mendoakan dia.
Nabi kata tak payah, dia kata cukuplah dengan apa yang kamu ada. Yang penting kamu selalu datang ke surau, ke masjid, kan, berjemaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sahabah kata nak juga, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya aku ni, aku kata kaya raya lah, senang kan, hidup mewah dan sebagainya. Dan mungkin dengan hidup mewah tu duit banyak boleh aku menyumbang, menyumbang, menderma dan sebagainya. Nabi kata tak payah. Tapi dia merayu-rayulah kepada Nabi. Maka akhirnya Nabi pun mendoakan dia, doakanlah untuk dia mendapat kekayaan. Maka dia pun dapatlah kekayaan tadi. Ha? Jadi dengan maknanya bila doa tadi diperkenankan oleh para malaikat Allah Ta'ala, kan, malaikat pun doakan amin, maka hartanya pun bertambah, kambing-kambingnya bertambah, kan, unta dia bertambah, mana segala binatang an'am tindakan dia itu bertambah. Ha, jadi bila bertambah, ha, jadi kalau sebelum ni mana setiap waktu solat dia ada. Bila harta dah bertambah, maknanya dah ada waktu solat tu yang gongak, asal gitu kan, yang gongak waktu solat dia, kan. Kalau semayang ni sehari semalam, maknanya 5 kali, ha, dia dah mula dah, ha, kata macam-macam alasan lah, sibuk kan, sibuk kan, akhirnya ada yang gongak, ada yang tertinggal dan sebagainya. Dan akhirnya kalau sebelum tu sekitar kali Jumaat dia ada, dah tak ada dah sebelum Sama dia dah mula dah tinggalkan dengan alasan sibuk menguruskan harta benda dia. Dan kambing pula semakin hari semakin membiak, semakin banyak, semakin banyak. Kalau sebelum ni hanya kambingnya dalam kawasan kota Mekah je, kan, akhirnya bertambah sampai ke luar daripada kota. Kenapa? Ialah bila binatang dah ternakan banyak, jadi dia memerlukan banyak tempat lah untuk mencari makanan. Jadi kelamaan-kelamaan tu sibuk lah. Maka akhirnya bila harta dah semakin banyak, maka diperintahkan para sahabat supaya bila sampai masa untuk mengutip zakat, mengutip zakat, jadi Nabi pun perintahlah sahabat supaya pergi berjumpa dengan Sahabah untuk supaya Sahabah boleh membayar zakat. Macam tu, kan? Tapi bila sampai ke sana, Sahabah tak nak bayar zakat, dia menafikan untuk membayar zakat. Jadi akhirnya Allah Ta'ala menimpakan bala bencana pada dia. Akhirnya binatang dia dah mula banyak mati, banyak mati, banyak mati. Akhirnya lama-kelamaan dia lah sama seperti keadaan hidup dia semula dulu, waktu dia dulu, waktu dia keadaan susah, pakai miskin dan sebagainya, kembali semula Allah Ta'ala kembalikan dia balik keadaan macam tu. Itu yang berlaku kepada sang lapan. Itu nasib baik, itu tak berlaku macam Korun. Kalau Korun tu terbenam dalam tanah, disebabkan dia hidup pada zaman Nabi Musa AS. Nabi Musa perintahkan supaya dia dicari, akan bayar zakat, tetapi dia tak nak bayar. Dan ada pula masa itu bukan masalah bayar zakat, masalah dia menunjuk harta dia. Dan sebab Korun menyatakan Korun itu menunjukkan harta yang banyak, kunci apa tu, khazanah. Kunci dia pun dah, aku kata berpuluh unta yang membawa kunci bilik harta dia. Bayangkanlah kunci pun dah banyak, apalagi kalau harta dia. Tapi itu yang berlaku pada Korun. Akhirnya dia masuk dalam tanah sampai sekarang. Tapi Sahabah tak macam tu, tak adalah masuk dalam tanah, tetapi dia masih lagi, aku kata, dapat kembali semula ke masjid setelah harta dia banyak mati, kan, binatang ternakan dia banyak mati dan sebagainya. Jadi segala kita miliki walaupun tidak terlalu mewah, namun rasanya dah cukup, mencukupilah. Tetapi apabila dibandingkan dengan kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala, kita jauh lebih mewah daripada mereka, sedangkan ibadah kita sangat jauh ketinggalan. Masya-Allah. Kita kena nak compare dengan para sahabat seperti golongan ashab, kata golongan Ahlu Sufah, kan. Golongan Ahlu Sufah tu miskin kehidupan dia. Seperti Abu Hurairah, Abu Hurairah ni termasuk dalam golongan Ahlu Sufah. Susah hidup dia. Tidur tu kan, yang mana kain dia tak cukup kalau tidur, kain selimut dia tu. Kalau tarik ke atas mana kaki nampak. Nampak kaki. Kalau tarik ke bawah kepala nampak.
nampaklah bahagian badan, bahagian kepala sebagainya. Itu golongan Al-Sufah yang terdapat pada yang tidur di masjid baginda Rasulullah SAW. Jumlahnya lebih kurang dalam 70 orang keluar Al-Sufah. Tetapi tidak nafikan ada juga sahabat-sahabat yang kaya raya. Seperti Abu Bakar pun memang kaya rasanya. Jadi kaya. Kemudian Abdul Rahman bin Auf termasuk sahabat yang kaya. Musaib bin Umair ni pun dia asalnya kaya. Dia anak orang kaya. Tetapi bila dia memilih Islam, maka dia meninggalkan kekayaan dia. Musaib bin Umair. Baik, kemudian kekayaan dan harta benda yang ada seringkali menyibukkan dan menghalang kita daripada melakukan ibadah. Kekayaan dan harta seringkali kita disibukkan untuk kita menguruskan dia. Tak? Mana kadang-kadang tengah solat pun kadang handset berbunyi. Tengah solat handset berbunyi lagi. Kan mengganggu kita. Imam dah kata, kan sila matikan handset ataupun silent mode. Ataupun tidak pun mungkin dia letak lambang ke depan tu. Handset tutup, kan? Tapi masih lagi ada orang yang buka handset. Nampak buka handset. Disibukkan dengan benda itulah. Kita sibuk mengumpulkan harta dan kita juga sibuk untuk menjaganya serta sibuk untuk menambah lagi banyak lagi. Tidak ubah seperti yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seorang anak Adam itu telah mempunyai satu lembah daripada emas, sudah tentu dia berkehendak untuk mendapat kelembahan yang kedua. Sehingga dimasukkan dia ke dalam tanah besok. Maknanya kematian. Kan? Itulah hakikat dalam kehidupan manusia ni yang memang tidak pernah puas. Kita pun kalau ada orang kata seorang isteri pun ada yang nak tambah seorang lagi. Betul tak? Nak tambah seorang ni. Betul tak? Ha. Kemudian yang orang kata kalau ada sebuah rumah, nak tambah sebuah rumah lagi. Kalau nak tanah tu, kalau dah ada sebidang tanah, kalau boleh ada lagi tanah. Betul tak? Ha. Kan? Apalagi kalau kawan bercerita pula. Kan ada pula kata tanah tu nak jual murah. Kan tanah yang bagus tepi jalan. Bolehlah buat kedai ke apa-apa. Kan boleh berniaga ke kan. Ada tanah tepi jalan kan senang. Banyak kita fikir macam tu. Ada tanah tepi jalan memang senang kan. Besok kalau kita boleh contohnya RM100,000 kita jual besok RM200,000. Kalau tak duduk pun jual balik. Dapat juga untung nanti hangin setelah kita tu. Untung tu lagi RM200,000. Maknanya keinginan kita tu memang ada lah. Keinginan kita tu memang ada. Di kalangan kita tu memang ada. Ha. Tak ada yang kata, kalau kita kata dia tak ada dah. Memongak lah istilah kita kan. Memongak lah. Ada orang tawarkan tanah pada abang lah. Kan? Topi jalan cantik lawa tanah eh. Dia nak jual dalam RM20,000 je. Tak? Besok mungkin tuan boleh jual balik RM100,000. Dapat RM80,000 untung. Kalau tak duduk lah. Siapa tak nak kan? Semua nak. Cakap tanyalah dengan siapa orang semua nak. Ha. Okay? Itulah aku kata keinginan manusia tu memang macam tu. Itu sebab Nabi kata seandainya seorang anak Adam itu telah mempunyai satu lembah pada emas, dia berhasrat untuk mencari lembah yang kedua sehingga dia dimasukkan ke dalam tanah. Ha, macam tu. Kematian lah. Ha, cuma, ialah orang dalam beli tanah ni pun dia ada dua, ada macam-macam jenis tanah. Orang macam-macam jenis orang juga. Ada orang beli tanah memang dia nak duduk. Ada orang beli tanah memang dia nak jual balik. Ada orang beli tanah dia nak wakaf. Ha, tu lain. Dia beli tanah tu dia nak wakaf. Kan nak wakafkan untuk orang kata rumah anak yatim, untuk tahfiz lah gitu kan. Ha, itu satu niat yang baik lah. Tak salah lah gitu kan. Ha. Jadi itulah gambaran kerakusan manusia dalam mengumpulkan harta kekayaan. Dia sentiasa mencari dan menambah sehingga menemui kematian. Maka ketika itu barulah dia sedar dan menyesal dengan 1001 penyesalan. Tetapi penyesalan itu sudah tidak berguna lagi. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi orang yang lupa daratan dalam mencari harta kekayaan. Ia tidak peduli halal ataupun haram. Yang penting kita mendapat harta. Tidak peduli waktu solat, bahkan semua waktu digunakan untuk mengumpul kekayaan. Semua waktu digunakan untuk mengumpul kekayaan. Malahan solat ni tinggalkan belakang.
ataupun ada separuh tu memang tak solat langsung, memang dia tak solat. Eh, kalau kita datang rumah dia pun mungkin kan, ha, dia tersipu-sipu nak jawab lah. Kalau kita tanya rakaat solat pun mungkin dia tak jawab. Eh, baru ni ada satu video kan, baru ni ada satu video keluar berkenaan dengan ada seorang lelaki yang mengaku macam dia kutip sumbangan untuk tahfiz. Kutip sumbangan untuk tahfiz kan, seorang lelaki pakai kopiah lah. Ha, dia datang jumpa orang untuk kutip sumbangan untuk kata nak buat tahfiz lah macam tu. Tapi masalahnya orang yang bertanya, yang rakam video tu, dia tanya dengan lelaki tu tentang solat. Lelaki yang kutip duit, kutip duit tu tentang solat, dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Dia tanya tentang sembahyang asar, berapa rakaat sembahyang asar. Dia tergagap-gagap nak jawab. And dia kata, mula kata dua rakaat, mula kemudian dia kata tiga rakaat. Kan? Dia pun tak confident tentang jawapan tersebut. Tapi dia pakai kopiah, pakai macam ustaz ni punya pakaian. Kan? Ha, pakai jubah dan sebagainya. Kita ada tengokkan video tu. Kan? Memang daripada satu sudut, ialah benda tu baiklah kita sebarkan. Maknanya supaya kita jangan tertipu lah. Tertipu dengan golongan-golongan tertentu, kan, yang berpakaian seperti pakaian orang-orang yang baik, datang untuk mengutip derma. Dengan tujuan contoh, dia kata nak buat tahfiz, nak buat benda-benda baiklah macam tu. Tapi dalam masa sama, dia pun tak solat. Mana kita berjaya mendedahkan dia sebagai orang yang tak sepatutnya dia buat begitu. Sepatutnya dia kena, dia sebagai orang yang berlabelkan daripada tahfiz untuk buat benda baik, patutnya dia sendiri yang kena solat dulu. Satu. Satu lagi yang tak baiknya pula, kita viralkan benda tu. Artinya tak baiknya, mana ada dua benda juga lah. Satu benda baik, satu tak baik. Mana kita buka keaiban dia, buka keaiban pada orang ramai, sehingga orang ramai pun tahu, oh inilah orang dia, dia tak solat dan sebagainya. Eh? Sebab kita tak tahu kan, tak tahu dia punya kesudahan orang tu besok. Mungkin dia mungkin dia jadi lebih baik daripada kita lagi. Sabar tak? Itulah yang berlaku lah tuan-tuan pada zaman sekarang ini. Eh? Baik. Jadi tak peduli halal dan haram, yang penting dapat harta. Tak peduli waktu solat, bahkan semua waktu digunakan untuk mengumpulkan kekayaan. Dan ada juga jadi macam tadi, menipulah. Menipu, kan, untuk mendapat kekayaan, kan, untuk mendapat kesumbangan duit pun menipu juga. Ha. Tak ya tak tidak, dia cari duit tu untuk nak bagi untuk pusat tahfiz. Siapa dalang di sebalik itu? Mak, kita tak tahu juga. Siapa yang menyuruh dia? Mungkin orang ni, lelaki ni mungkin jenis orang yang orang kata jenis lurus pendul lah, istilah kita kan, jenis lurus pendul. Maklumlah, kalau dia dah tak solat, kan, kenapa dia kutip derma? Sudah tentu orang akan tanya macam-macam. Mana dia sanggup menanggung risiko itu? Mana lurus pendul juga lah. Kalau kita jenis orang yang tak solat, takkan kita nak kutip derma? Sudah tentu orang akan tanya macam-macam. Tentu tak boleh nak jawab. Tapi bila sebabkan lelaki ni lurus pendul, dia ikut je. Akhirnya terbongkar rahsia dia. Masya Allah, tuan-tuan. Dan semua daripada kita pula, tak baiklah kita viralkan. Kalau kita nak tunjukkan video boleh, tapi tutup muka dia. Ha, tutup muka orang itulah. And, kan dalam teknik video kan, dia boleh menutup muka orang tu. Kita dengar dia cakap kan, tapi muka dia ditutup. Boleh buat macam tu, dia teknik dia lah. Ha, tapi kalau kita dah buka, tunjukkan muka dia, mana kita mengaibkan dia lah. Mengaibkan. Mana seluruh dunia tengok, oh ini orang yang tak solat. Ha, gitu kan? Kita tak tahu nanti kesudahan dia besok. Mungkin dia lebih baik daripada kita tak tahu. Ha, nampak? Mungkin daripada sisi sudut pandangan Allah Ta'ala, dia lebih baik daripada kita. Walaupun kita solat, tapi solat kita mungkin ada riak ke? Ada riak ke? Nak tunjuk-tunjuk ke orang ke dan sebagainya. Bacaan kita mungkin kita nak tunjukkan bacaan kita pada orang. Nampak tak? Kita ni orang yang baik dan sebagainya. Ha, itu yang kita takut besok. Takut amalan kita tak terima. Amalan dia pula Allah Ta'ala terima. Masya Allah. Ha, sebabnya kalau boleh kita janganlah membuka aib seseorang itu.
Kalau nak tunjuk dia boleh, tapi muka tu janganlah ditunjuklah, membuka aib dia kan. Masya-Allah. Baik, seterusnya maka nalah kita sedar bahawa setelah berakhirnya dunia ini akan ada akhirat, dan akan hidup selepas daripada kematian. Biarlah kita mencari harta dunia mengikut keperluan sahaja. Kalau berlebihan, maka naklah digunakan untuk menolong orang yang kurang kemampuan. Nampak? Mana kalau kita ada lebihan daripada duit kita, wang kita, kulurkanlah kepada orang yang susah. Rajinkanlah bersedekah sebagai simpanan kita pada akhirat besok. Itu macam simpanan kita. Kita sedekah tu wakaf, sedekah ke wakaf sebagai simpanan kita. Jangan kita berkira lah. Berapa yang ada tu bagi. Kan, berapa kemampuan kita untuk kita bagi, bagilah. Ha, macam tu. Kalau pendapatan kita tak banyak, kita bagilah kata RM1, RM2. Kalau pendapatan kita banyak bulan tu, bagilah RM10, RM20. Sumbangkanlah. Kan, jangan berkira sangat. Ha, keluarkan tu yang merah tu, ataupun yang ungu tu keluarkan, yang hijau tu keluarkan. Ha, tapi hijau ada dua. Satu hijau gelap, satu hijau cerah. Hijau yang mana nak dikeluarkan? Ha, kalau hijau yang pucuk pisang tu, itu RM5. Kalau hijau yang gelap tu berapa? RM50. Ah, RM50 tu yang gelap kan hijau. Nampak? Kadang tuan, kadang kita tahu, kadang masanya kita tahu kelebihan bersedekah, kita tahu. Cuma kadang-kadang kita nak buat tu yang susah. Nak buat tu yang nak ulu tu yang kadang susah. Kadang kita berkira kan. Sebabnya dalam satu memberi satu semangat, kalau boleh kita jangan berkira. Malahan Allah Ta'ala, kalau kita berkira dengan dia, Allah Ta'ala pun berkira dengan kita. Kita berkira dengan Allah, Allah Ta'ala berkira dengan kita. Kita malas menyumbang, maka Allah Ta'ala pun menyempitkan rezeki kita. Menyempitkan kita kerana kita tak nak menyumbang. Kenapa tuan-tuan? Kerana pada harta kita ini sebenarnya ada bahagian untuk orang susah, orang fakir miskin dan sebagainya. Tapi orang yang betul-betul susahlah. Sebab zaman sekarang ni banyak orang menyamar. Banyak menyamar. Dia macam-macam. Bukan macam dulu. Sekarang ni banyak jadi menyamar ni. Ada dia punya komplot dia. Mengaku susah, mengaku payah. Tapi sebenarnya dia kaya raya. Kaya raya. Kan, duit banyak, harta banyak. Macam tu. Baik, kemudian orang yang bijaksana adalah orang yang punya perhitungan untuk waktu akhiratnya, dan dia menjadikan dunia itu tempat bertanam, dan akhirat untuk dia tempat memetik buah-buahan, memetik buah dia. Baik, jadi daripada kesimpulan daripada hari ini, jelas menunjukkan kepada kita bahawa Nabi dah beritahu kepada kita bahawa kemewahan bukan sesuatu jaminan untuk kita membuat kebaikan. Kemewahan bukan satu jaminan kita ada kesempatan untuk membuat sesuatu kebaikan. Malahan kesusahan pula kan merupakan satu peluang yang baik. Satu peluang yang baik untuk kita membuat kebaikan itu. Sebagaimana Nabi tadi, maknanya Nabi macam beri orang kata, beri peringatan lah pada kita. Kita jangan tunggu mewah, jangan tunggu senang, jangan kita kaya raya, belianya. Kan banyak sekarang kita ni. Contohnya kalau orang masuk bidang pekerjaan, MLM dan sebagainya kan. Orang kata pelaburan. Menjadi ejen pelaburan. Kan? Kalau kita jumpa ejen pelaburan, apa yang dia cakap pada kita? Untung ke kaya? Untung ke rugi? Kalau masuk pelaburan dia. Kalau kita jumpa ejen pelaburan, kan? Dia ni ejen pelaburan, macam-macam ejen pelaburan kan? Macam-macam. Apa yang ditawarkan pada kita? Keuntungan ke ataupun kerugian? Dia akan menawarkan keuntungan. Keuntungan masuk pelaburan dia. Tak ada dia kata, oh rugi, kau jangan masuk pelaburan aku ni. Kau jangan masuk pelaburan aku nak rugi. Jangan masuk. Dia sendiri yang saja jangan masuk. Tapi kebiasaan ejen pelaburan, dia akan, mau kata, menawarkan keuntungan. Dan ada keuntungan kata mungkin 10%. Ada keuntungan mungkin jangka panjang, jangka pendek. Kan?
pelaburan atau kata simpanan akan datang, macam-macam lah alasan dan sebagainya. Tak kisahlah. Kan? Maknanya di segi empat dunia ni masing-masing orang kata menawarkan orang kata keuntungan. Kan? Nanti kamu nanti akan jadi orang kata milioner, bilioner, hartawan, kan? Kamu akan jadi hartawan, orang yang hebat dan sebagainya, aset yang banyak dan sebagainya. Tetapi adakah itu sebagai satu jaminan untuk kita dapat bersedekah? Adakah itu menjadikan satu jaminan untuk kita beri taat pada Allah? Belum satu jaminan lagi. Malahan ada juga orang yang masuk pelaburan itu tak kaya-kaya pun. Tak kaya juga. Walaupun kadang-kadang dia mungkin ejen pelaburan, tapi dia tak kaya juga. Macam tu juga kehidupan dia tu. Masya Allah. Jadi kalau seandainya kita dapat kekayaan itu, alhamdulillah lah. Siapa yang nak menolak kekayaan? Banyak kalau kita memang tak nak tolak kekayaan. Orang nak bagi kita sebuah rumah tanpa bayar apa-apa, kita nak tak? Semua nak. Orang nak bagi kereta, wildfire lah. Tuan, saya nak bagi tuan nak sedekah satu kereta ni. Kereta saya banyak warna lah, ambil lah tuan sebiji. Kan? Kita sudah tentu nak je. Siapa yang kata tak nak? Tak ada, tak nak dah, semua nak. Nampak? Maknanya sesuatu, apabila kita ditawarkan sesuatu harta, memang kita nak. Tak ada, tak nak. Macam tu. Tetapi kan, kalau jangan kita terlampau orang kata menuntut satu benda tu. Kalau ada, ya ada. Tak ada, ya sudah. Itu je lah. Bagi sebuah orang, kalau kita dah janjikan satu benda, tiba tak dapat, dia akan datang kat kita. Dia tunjukkan parang, dua pisau. Kau hari tu janji macam tu. Mana dia kata tuan? Kan? Kotak dan semua ni kau. Macam tu dah sempat. Manusia. Baik. Jadi kita kembali pada hadis tadi. Ini nak nyatakan tajuk dia tadi, bahaya kemewahan tu. Bahaya ke kemewahan. Tapi mana hadis ni bukan menghalang kita daripada cari kemewahan. Tak. Hadis berkenaan kata cari kemewahan pun ada juga. Tetapi dengan syarat kemewahan itu bukan melupakan kita, melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kita berita tentang bahaya kemewahan. Satu lagi kan, kalau nak bandingkan orang fakir miskin dengan orang kaya, siapa dulu masuk syurga? Orang miskin dengan orang kaya, siapa dulu masuk syurga besok? Sudah tentu orang miskin. Orang fakir masuk dulu, orang kaya kemudian. Kenapa? Banyak harta kekayaannya perlu dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Banyaklah orang kata perhitungan-perhitungannya. Ini pada mana dapat ini? Allah Taala kata. Kan? Mana dia dapat? Ke mana dia belanjakan? Semua akan disoalkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja tentang hadis ini. So, seterusnya kita baca kitab. Inilah soal jawab masalah dan nombor apa tu? Kan? Soalan nombor apa? 27. Kecurian kereta dah? 26 dah? 28. Okey, kita lihat soalan 28. Saya sering bermimpi buruk dan ngeri. Kadang-kadang saya merasakan diri saya seperti pembawa sial dan tak malam. Apa perlu saya buat? Masya Allah. Saya sering bermimpi-mimpi benda buruk, buruk yang ngeri-ngeri, kan? Mungkin orang kata jatuh ke dalam gaung, kan? Ataupun mungkin dipatuk ular. Mana peristiwa yang buruk dan ngeri-ngeri yang berlaku pada kita dalam mimpi lah. Dalam mimpi. Tak? So, macam mana? Kadang-kadang saya merasakan diri semacam pembawa sial atau pemalang. Apa yang saya perlu buat? Jawapannya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya saniyah minallah. Ru'ya su' minasyaitan. Faman ra'a ru'ya faqad yaminha syai'an falyanfus an yasarihi. Falyanfus an yasarihi. Wa lita'awwas billahi minasyaitan. La tadruhu wa la yukhbir biha ahadan. Fa in ra'a yu'ya asanatan fal yubshir
wala yuhbir wala yuhbir illa man yuhibba man yuhibbu wala yuhbir illa man yuhibbu. Jangan cerita kecil orang yang kamu suka. Baik, hadis ini berbunyi Nabi kata ru'yah sahiliyah minas syaitan, mimpi yang baik daripada Allah. Mimpi yang baik daripada Allah. Kalau tuan-tuan bermimpi, tuan-tuan bermimpi berkahwin dengan bidadari, tuan-tuan. Mimpi berkahwin dengan bidadari. Mana satu mimpi yang baik? Mimpi yang baik. Mimpi orang hantar duit ke rumah. Orang hantar duit ke rumah kan? RM1 juta dia hantar duit ke kita. Ini satu mimpi yang baik. Kan? Pada 10 orang lah. Pada 10 orang dia kata, kalau orang hantar duit RM1 juta, ini mimpi yang buruk. Kan? Kerana duit tu boleh berapa tenah pada kita. Dan kita tak tahu duit tu daripada mana. Walaupun orang hantar duit kat kita dalam mimpi dapat RM1 juta. RM1 juta kan? Kemudian, waru jasuk bina syaitan. Sedangkan mimpi yang buruk daripada syaitan. Oleh itu, paman ra'a ru'ya, pakar dia minha sayyan, pada dia fus an yasari. Maka barang siapa yang melihat satu mimpi, maka dia benci ia daripada mimpi tadi. Palian fus an yasari, maka naklah dia meludah. Meludah tanpa air liur ke sebelah kirinya. Kemudian, wal yasta'is billah minasyaitanir rajim, dan minta lindung kepada syaitan. Kan? Kalau tuan mimpi kan, mimpi buruk kan, sampai kau berdebar-debar kan. Bila terjaga tu berdebar-debar lah, maka naklah kita berludah ke sebelah kiri. Nah, tapi jangan ludah betul-betul. Kan kau nak bini kan, kan kau nak mukul bini, ya apa bono ni bang kan, kan? Dia nak dia ludah. Dah mengamuk pula rumah. Mengamuk rumah. Itu kalau ada rumah, kalau tak ada rumah okey lagi lah. Tak ada rumah kan, yang maklumlah bujang kan, dah kita ni bujang. Bila mimpi yang buruk tu, dulu dah lah kat kiri kan. Jadi tak ada siapa. Takutkan ada bini kita kat rumah sebelah kan, nak marah kan, mengamuk kan. Apa bondo ni bang, meludah kita ni, haa gitu. Jadi maksud dengan meludah ni, tanpa eliu ke sebelah kiri dan membaca isti'azah. Maknanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. La tadruhu wa la yuhbiru minha ahdan. Kan? Yang makna dia akan tidak akan memberi mudarat kepada dia, dan jangan mimpi tadi diceritakan kepada sesiapa pun. Jangan ceritakan mimpi itu kepada orang, kecuali orang-orang yang boleh mentadbir mimpi lah. Boleh mentadbir mimpi kan, ataupun mungkin kita berjumpa dengan perawat Islam. Perawat-perawat Islam bolehlah cerita tentang mimpi itu. Itu kalau ditanya. Kalau orang yang tak faham tentang masalah-masalah benda ni, masalah mimpi ni jangan cerita. Nanti dia buat tafsiran yang lain, macam-macam tafsiran kan. Kita pula warning pula. Jangan cerita. Kata Nabi. La wala yuhbiru minha ahada. Jangan cerita ke orang. Jangan khabarkan kepada seorang. Fa'in ra'a fa'in ra'a ru'yah hasanah falyubshir. Kalau dia melihat satu mimpi yang baik, maka naklah dia bergembira. Falyubshir, bergembira. Wala yukbir illa mayuhibu, dan jangan dicerita kalau sesiapa yang dia suka. Jangan cerita ke orang kecuali yang dia suka dengan orang itu. Ceritakanlah. Jadi kemungkinan orang itu akan buat tafsiran-tafsiran yang baik terhadap mimpi yang kita telah lihat tadi lah. Macam itu. Kerana separuh orang ni, ada separuh orang ni memang dia pandai tentang tafsir mimpi. Kalau pada zaman Nabi itu, pada zaman dulu, ada Nabi siapa yang pandai tafsir mimpi itu? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan? Dia seorang Nabi yang mengambil kelebihan. Dia pandai mentafsir mimpi. Berlaku dulu, raja memimpi 7 ekor lembu. 7 ekor lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk. 7 ekor lembu kurus memakan lembu yang gemuk. Pada zaman Nabi Yusuf, raja bermimpilah. Jadi dipanggil semua orang yang pakar tentang mimpi ini, mereka semua terbalik nak tafsir mimpi. Akhirnya beritahu pada Yusuf, Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf beritahu bahawa Mesir akan ditimpa oleh 7 tahun dalam keadaan mewah. 7 tahun dalam keadaan kaya raya.
Kemudian lepas tu akan ditimpa pula bala bencana 7 tahun dalam keadaan miskin. 7 tahun keadaan apa? Susah. Mana makanan-makanan semua habis. Tak ada. Itu sebabnya maka Nabi Yusuf kata, naklah kamu menyimpan gandum-gandum kamu. Simpan gandum dalam tempat yang kata tahan nama lah. Simpan gandum dalam tempat yang tahan nama, kan? Dan jangan gandum itu dipisahkan daripada tangkai dia, kan? Kenapa? Kamu akan menghadapi satu tempoh yang lama selama 7 tahun dan keadaan susah. Macam tu. Itu Nabi Yusuf pandai mentafsir mimpi. Abang Masih pandai mentafsir mimpi. Bab lain boleh ustaz, mimpi. Bab lain boleh. Bab mimpi tak pandai kan? Bap. Saya macam tu juga. Tak pandai sekali nak tafsir mimpi kan? Takut nanti salah tafsir. Betul. Ha, macam tu. Kan? Salah tafsir kan orang pokang cakap begitu. Ustaz Muhammad cakap boleh? Kena tafsir dan mimpi ni. Itu sebab kadang-kadang macam saya di pejabat lama kan? Betul. Kadang ada orang tanya masalah hukum. Dia tanya masalah hukum. Ada masanya kadang kita, kalau kita confident, kita jawab. Kalau tak confident, kita tak jawab. Kita tak confident jawab, patut jangan jawab. Kadang ada juga, dia kata, dia psycho kita. Alah takkan ustaz tak pandai, dia kata. Dia cakap macam tu. Kan ustaz, takkan ustaz tak pandai nak beri jawapan. Dia psycho kita dalam telefon. Dia cakap macam tu. Tak maaflah tuan, cakap saya tak kerti nak jawab persoalan tu. Tuan tanya lah orang yang lebih arif. Sebab apa kita jawab tuan? Kadang dia pakai cakap kita. Dia jual nama kita. Dia pakai cakap kita dan dia jual kan. Ada orang pejabat agama tu Ustaz Muhammad kata boleh kata? Boleh? Kenapa? Itu sebabnya kita tak jawab. Kita terus terang menyatakan kita tak tahu. Kan, tuan tanyalah pada orang yang lebih arif, yang lebih tahu, ramai lagi kan, yang ada tutup guru oleh ulama dan sebagainya, tanyalah pada dia. Kita tak ada nanti, kita bagi satu jawapan. Dan jawapan itu, orang kata, orang pertikaikan jawapan itu dan dia sibuk penjajakan jawapan kita. Dia pergunakan nama kita. Dengan untuk supaya dia dapat menghalalkan suatu pekerjaan lah. Menghalalkan suatu pekerjaan. Tak? Pernah ada satu kes, kan? Dia minta untuk orang kata nak berkahwin. Dia minta untuk berkahwin tanpa ada macam kebenaran daripada pejabat agama lah. Saya tak tahulah, mungkin dia dah terlanjur ke dengan perempuan tu. Mungkin itulah, dah terlanjur dengan perempuan tu. Jadi dia tak cerita dia terlanjur. Kemungkinan besar lah macam tu. Jadi dia minta supaya nak kahwin awal. Mana kahwin dari segi syarak, saya kata. Wali dah ada dah kata, wali dah setuju. Wali dah setuju. Tapi tanpa keizinan daripada kita. Dia nak nikah dulu. Nikah dulu syarak dia ustaz, boleh kan? Macam tu. Saya cakap, saya tak dapat nak jawab tu dah. Tak nak jawab. Tak maaf lah tuan, saya tak berani nak jawab lah. Sebab kalau saya jawab, yo kan tuan guna cakap jawab. Sebab itu tak jawab. Jangan jawab kalau tuan tak tahu. Kan? Itu Abang Mazin cakap tu. Dia kata boleh. Dia orang surau tu, orang kuat surau. Dia kata boleh. Dia pakai cakap Tuan Mazin. Abang Mazin. Dah ada jual nama. Imam Rami cakap, dia kata boleh. Dia kata boleh. Imam tu takkan dia tahu. Jawab tak imam. Takkan dia tak tahu. Takkan tak percaya. Macam tu. Dia jual. Macam tu itulah. Mana kalau kita tidak confident jawapan tu, kan? Kita tak ada. Mana kalau orang tanya kita, kita tak boleh nak bagi satu sumber di mana kita dapat. Jangan jawab. Kalau kita yakin kita ada satu sumber, ada kitab yang kita rujuk, memang ada jawapan yang macam tu, baru kita jawab, menyatakan boleh ataupun tak boleh. Mana kalau kita, orang tanya kita ada backup. Kitab ni, ulama ni karang, kan, muka surat berapa, muka surat apa dan sebagainya ada. Gitu. Baik. Nabi juga ada mengajar kepada sesiapa yang mengalami mimpi buruk dalam tidurnya agar mengubah kedudukan tidur asalnya ketika bermimpi tadi. Dan lebih elok juga jika dia melakukan solat. Jadi Nabi juga ada mengajar
Jadi siapa yang mimpi buruk ni, maka naklah dia mengubah kedudukan tempat tidur dia. Ketika dia mimpi tadi, dan lebih elok jika dia melakukan solat, bangun solat, kan mohon bermunajat dan petunjuk daripada Allah Ta'ala lah. Semua perkara di atas, iaitu meludah atau menghembus ke kiri, membaca isti'adzah, tidak menceritakan mimpi yang buruk, kemudian mengubah kedudukan tempat tidur, dan solat sebenarnya bertujuan untuk membuang segala pemikiran buruk ataupun negatif di dalam kotak pemikiran kita, kan? Dan semua tadi tidak dikira sebagai yang kata pembawa malang ataupun sial. Mana mimpi buruk ni bukan tanda kita ni ditipu malang ataupun sial. Tidak. Kerana sesuatu kemudaratan itu tidak akan berlaku kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan kemudaratan berlaku pada kita, tidak akan berlaku juga. Walaupun mungkin kita mimpi buruk. Kita mimpi dilanggar oleh kereta, kan? Kita mimpi dilanggar oleh kereta, kan? Habis badan kita hancur, kan? Tinggal kepala je, kaki semua habis. Kita ni dalam mimpi. Nampak? Tapi adakah di realitinya akan berlaku begitu? Kita tak tahu. Kerana setiap satu benda itu berlaku semuanya dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tidak akan berlaku juga kemalangan. Tetap juga kita sihat, tak ada masalah. Semaknanya, mimpi buruk bukan sebagai tanda membawa sial kepada kita. Okey? Boleh? Cukup dah? Okey, saya rasa cukup dah tu. Satu jam dah tu, kan? So, kalau nak satu lagi, boleh? Okey, saya buka soalan lah. Kesoalan kalau ada ataupun ambil satu lagi boleh? Last 29, macam satu soalan dah, kan? Ambil dua soalan. Ada orang yang menulis azimat di atas kertas kecil dengan beberapa ayat tidak dipahami. Dengan menggunakan kertas tersebut terhadap pasangan lelaki atau perempuan, dia mendakwa boleh menimbulkan kasih sayang antara kedua-duanya. Adakah dia dibolehkan pergi ke syarak? Boleh tak? Soalannya, ada orang menulis azimat di atas kertas kecil dengan beberapa ayat yang kita tak faham pun apa dia punya ayat tu. Nak kata Al-Quran bukan, nak kata hadis pun bukan, nak kata doa pun bukan. Dengan menggunakan kertas tersebut terhadap pasangan lelaki perempuan, dia mendakwa dia boleh menjalinkan hubungan kasih sayang antara keduanya, lelaki perempuan. Adakah dia dibolehkan daripada hukum syarak? Jawapannya, perbuatan itu tidak dibolehkan. Hati-hati. Hati adalah di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Hati manusia ni, kecintaan kan, di atas, di bawah kawalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada seseorang yang mampu menguasai hati orang lain. Abang Mazin tak boleh, kan, menyebabkan seseorang itu tertarik dengan Abang Mazin. Jangan. Kan. Oleh itu, dia tak boleh menjadikan seseorang kasih dan sayang kepada seorang yang lain. Sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala iza habba abdan da'a Jibril. Faqala inni yuhibbu pulanan fa'ahibbah. Faqala payuhibbuhu Jibril. Summa yunali bisama yakulu inna Allah Ta'ala yuhibbu pulanan fa'ahibbuhu. Payuhibbuhu ahli sama. Qala summa yud'u lahu al-qabul fil ardi wa idza abghadu 'abdan da'a jibril faqala fa yaqulu inni ubghidu fulanan fa abghiduhu qala fa yubghiduhu jibril summa yanadi bi as-sama' inna allaha yubghidu fulanan fa abghiduhu qala fa yubghidunahu summa tud'u lahu al-baghda fil ardi. Artinya, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, dia menyuruh Jibril, dia menyuruh pada Jibril. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mencintai sepulan, maka cintailah ia akan dia. Jibril pun mencintainya, dan Jibril menyuruh di langit sambil berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai sepulan, maka cintailah ia juga. Atas penduduk langit mencintainya dan meletakkan baginya penerimaan di dalam kalangan para penduduk bumi.
Dan apabila Allah Ta'ala benci pada seorang hamba, maka dia menyeru Jibril. Lantas Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku benci pada sepulan, maka bencilah ia. Jibril pun membencinya, dan Jibril menyeru di langit sambil berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala membenci sepulan, maka naklah kamu membenci juga. Lantas penduduk langit membencinya dan letakkan baginya kebencian di kalangan penduduk bumi. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Okay. Jadi pada hadis ini tuan-tuan menunjukkan bahawa hati manusia itu dikuasai Allah Ta'ala. Hati itu dikuasai oleh manusia Allah Ta'ala. Kemana seseorang itu boleh jatuh kasih cinta pada seorang yang lain, semuanya murkanya dengan izin Allah lah. Kalau Allah Ta'ala menggerakkan dia cinta pada kita, dia cintalah. Kalau dia menggerakkan dia benci, dia akan bencilah. Oleh itu kalau kita seandainya nak memikat seseorang itu, berdoalah pada Allah. Berdoalah banyak kepada Allah supaya Allah Ta'ala orang itu dilembutkan hati dia. Kan? Dilembutkan hati. Eh? Ha, itulah. Kata maknanya hati kita itu dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Eh? Kalau Allah Ta'ala kata dia tak suka dengan kita, sampai bila pun dia tak akan suka. Kita buat macam mana pun dia tak akan suka. Betul tak? Ha. Jadi kalau nak orang kata nakkan sesuatu hajat, mintalah pada Allah Ta'ala. Eh, mintalah, buatlah semai isyarah ke, buatlah solat hajat dan sebagainya, supaya orang yang kita minat tu suka dengan kita. Eh, ha, itu dari segi orang kata hubungan dengan Allah Ta'ala lah. Dalam hubungan dengan makhluk pula, hantarlah wakil istilah kita kan. Hantarlah wakil kalau ada pandang tu. Ha, macam tu. Dan hantar wakil pula bukan sebagai penentu. Penentu pinangan kita diterima ataupun tidak diterima, tak tahu. Kemudian seorang lelaki datang bertemu dengan Sayyidina Umar. Lalu dia berkata, wahai amin mu'min, sesungguhnya aku telah menceraikan isteriku. Lalu Umar berkata, mengapa? Jawabnya, kerana aku tidak mencintainya. Lalu Umar pun berkata, wahai bodoh, adakah setiap rumah dibina atas dasar cinta? Di manakah maruah dan juga celaan? Di manakah maruah dan juga celaan? Umar kata, wahai bodoh, adakah setiap rumah dibina atas dasar cinta? Tidak kan? Ha, cinta. Sebabnya kalau macam mana pun, kalau seorang itu diminat dengan seorang yang lain, dia bergolok bergadai lah. Bergolok bergadai, hantar setiap hari, hantar setiap hari, hantar makanan setiap hari, hantar hadiah setiap hari, hantar hadiah. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak bukakan hati dia, dia tidak akan minat juga dengan seorang itu. Tidak, dia tak akan minat juga, dia tak akan suka juga, kerana hati itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdasarkan kita ini, Umar tidak menyuruh lelaki tersebut menulis azimat ataupun tangkal. Jika azimat atau tangkal memberi manfaat, maka dibolehkan. Nescaya Umar Ta'ala akan menyuruhnya buat demikian. Ini mana kalau tangkal azimat ini dibolehkan, sudah tentu Umar suruh buat. Buat tangkal lah. Tapi Umar tidak perintahkan lelaki itu supaya membuat tangkal. Maka jelas menunjukkan kertas-kertas seumpama itu tidak menentangkan kesan untuk menunjukkan sayang ataupun kebencian di halaman hati seorang. Kalau ada pun mungkin sihir lah. Kalau ada pun mungkin sihir. Ha, seorang itu disihir. Macam-macam tu kan sampai sekarang ni. Kan orang telefon kan, dia kata kan keluarga belah, keluarga belah, kadang-kadang ada jenis bermadu kan, hidup bermadu. Kan? Yang perempuan yang madu tadi, dia tuduh perempuan yang seorang lagi mendatangkan sihir pada dia, menyebabkan suami dia tak balik-balik. Suami asyik duduk rumah isteri yang muda. Kan? Ha, asyik duduk rumah isteri yang muda, sedangkan misi yang tua diabaikan. Kadang-kadang ada pula terbalik pula. Kan? Bini budak, bini muda kata isteri tua yang buat buat sihir. Isteri yang muda kata isteri yang tua buat sihir. Buat sihir macam-macam, segerakan suami dia tak balik-balik ke rumah. Asyik duduk umi bini muda ya. Bini tua tak diabaikan, bini muda diabaikan, bini tua dilebihkan. Macam-macam lah masa-masa tuduh-menuduh di antara satu sama lain. Eh? Jadi menuduh pun mesti ada bukti. Dia tak boleh tuduh-tuduh saja. Banyak zaman sekarang ni menuduh-menuduh. Eh? Dia kata madu dia buat sihir.
menyebabkan suami dia tidak balik, suami dia sakit dan macam-macam lah. Ha, tapi adakah betul itu berlaku? Allah Alam, kita tak tahu. Kalau betul-betul berlaku, kan buktikan lah. Buktikan. Ha, gitu. Jangan cakap aja dia buat. Maka jelas bukan kertas-kertas seumpama itu tidak menetapkan kesan untuk wujudkan kesayang atau kebencian dalam hati. Seorang muslim tidak sepatutnya melakukannya. Seeloknya dia memohon pada Allah yang Maha Berkuasa untuk menetap kasih sayang dalam hati-hati manusia. Yang paling baik mohon bermunajat pada Allah, kan, supaya orang seorang itu membukakan hati dia pada kita lah. Yang paling baik lah. Wallahu'alam bisawab wa ilam. Cukup sekadar itu perbincangan kita pada pagi ini. Cukup saya rasakan satu jam perbincangan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kan amalan yang kita lakukan pada hari ini. Saya buka soalan lah, kalau ada soalan sebelum tak ada, saya kita tutup. Ada soalan? Sebab orang ni tengok pada muka biasanya. Kan? Tunjuk badannya orang tak kenal. Kalau tunjuk badannya, kita kenal ke orang tu, ni badan Abang Mazin kan? Tengok badan kan? Kalau orang biasa kita jumpa, kita kenal lah tu badan dia siapa. Tapi kalau orang jarang kita jumpa, muka tak nampak, mana kita kenal? Tak kenal kita dia. Dalam dunia saya, muka dah nampak. Tapi Ustaz cakap ni, kalau boleh kita tutup muka dia. Orang kita sebab tak kena dia. Tak adalah sebab. Sebab dengan siapa? Sebab kalau yang tidak ada sekah tu lah. Kita yang viral tu? Kita kabur muka dia. Tak adalah kita sebab lagi. Tak ada kita sebab lagi. Kan? Orang hanya dengar suara je. Suara orang tak boleh nak cam. Kan? Kecuali orang pakar tentang suara. Kalau setakat suara tak apa. Tak apa. Kan? Masuk kali tu biarlah pukul dia. Nampak orang nampak orang dia. Yang ditutup kepada dia. Jadi dia tutup tu, orang kesempatan dia. Belosor dia. Dengan orang viral? Dan dia orang tadi tak buka. Orang yang mana ni? Dia ada dua. Satu orang viral. Tadi, yang cerita yang tak buka tu. Yang cerita tak buka tu. Yang tanya semayang, kalau tahu perkenaan tu. Kalau dia viral kan, kalau dia nak buka dia. Dia ada tutup tu buka dia. Tak normal, tanya semayang asal perkenaan. Orang yang tak derma. Itulah. Dia ada dua. Satu orang tak derma. Satu lagi orang yang viral. Dia ada dua tu. Yang mana satu? Yang tu yang tak sedekah. Orang yang tak sedekah tu. Adakah kita tak? Kita ni kan? Adakah kita bersubahat ataupun tidak? Kalau boleh dia pukul jempat. Dia tak mahu nak pukul dia. Jadi orang ni sebab tak kena dia. Tak ada lah bersubahat. Tak ada lah bersubahat. Kan? Mana kita tutup keaiban dia. Dan Nabi pun suruh tutup keaiban. Barang siapa yang menutup keaiban orang lain, maka Allah Ta'ala akan menutup keaiban dia. Memang ada di situ. Okey, penolakan mungkin orang yang tak sedekah tu berniat tak baik. Jadi kalau kita tak viralkan, ataupun kita viralkan video dan tutup muka, adakah kita bersubahat dengan yang meminta sedekah tu yang berniat tak baik itu? Tak ada lah. Tak ada lah bersubahat. Maknanya kita tunjuk, beritahu ke orang ramai supaya kita berhati-hati. Kan? Supaya jangan tertipu orang macam tu. Tak ada. Kita berhati-hati lah. Kan? Sebab orang tersedekah dengan baik, bukan dia je. Bukan je bersedekah, akan main lagi orang lain. Just kita berhati-hati, kita je lah. Jangan kita tertipu.
gitu. Sebab ada orang yang berdiri macam tu. Sebab takut nanti yang datang tu malaikat. Malaikat datang menyerupai manusia. Memang ada hadis tu. Bila ada seorang minta sedekah, kita bagilah sumbangan. Kerana takut nanti yang datang itu ialah malaikat menyamai manusia. Takut nanti yang datang tu malaikat. Bukan orang biasa. Masya Allah. Dan kita rugi pula. Jadi mana lebih baik ialah berhati-hati. Ihtiyatlah berhati-hati. Kan? Tanyalah betul-betul latar belakang dia. Kan? Tuan dia pada mana? Ada tak surat? Surat kan? Kadang-kadang yang datang tu cakap Melayu pun tak kerti. Dia tak kerti cakap Melayu. Datang daripada India, Pakistan, mana-mana datang. Dia buat surat. Buat surat kan? Kan? Dia bawa gambar, bawa surat dan sebagainya lah. Haja tu. Tengok daripada keyakinan kita macam mana? Keyakinan kita. Yakin ataupun tak yakin? Dia nak orang tu nak buat tahfiz. Ada kadang datang ibu kita. Kan? Dia bawa gambar dia. Dia bawa surat dia. Lepas itu, nasib baik dia tahu cakap Arab. Kalau dia tak kerti cakap Arab, dia cakap bahasa India je. Bahasa Urdu kan? Bahasa dia kita tak faham. Boleh cakap. Kalau dia kerti cakap Arab ke bahasa Inggeris sebagainya, boleh kita tanya dia. Kan? Daripada mana you come from, daripada mana kan? Tanya lah. Ni betul ke tak betul? Cakap lah bahasa Inggeris. Kadang ada yang tahu cakap bahasa Inggeris. Tanya lah betul-betul. Kan? Just kita, bukan kita apa. Cakap lah dia. Saja kita nak tahu betul ke tak betul benda ni. Oh tak apa. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah, Tabarakallah. Jom-jom cakap lah. Maksudnya kita sangka baik lah. Just kita sangka baik dengan dia. Kenapa dia ada buat bukti, ada tunjukkan gambar, gambar pusat tahfiz. Dia tunjukkan surat dia, adalah surat tertentu ditunjukkan. Dia maknanya kita sangka baik dengan dia. Dan kita bagilah semangat, jangan ada ukit-ukit. Dah habis. Jangan ukit-ukit benda tu. Takut nanti, benda tu tahfiz tu memang betul. Kita pula berdosa pula. Kita pula berdosa dan kita bagi duit, kita tak dapat pahala apa-apa. So maknanya kita sangka baik lah dengan orang macam tu. Faham kan? Haa, gitu. Alah, takkanlah abang berdolah. Tak boleh tanya. Tanyalah, you come daripada mana? Kan daripada UK ke? Kan daripada India ke? Pakistan ke? Dan sebagainya. Just, you ada gambar tak? Picture, just. Tunjukkan pada kita. Okay, ada picture gambar tu. So, bagilah semangat. Takut benda tu betul. Kan, betul benda tu nak minta semangat tu. Kita pula ada mungkin-mungkin tu. Kelaka pula. Kan, kalau aku tak ikut jalan tu, tentu aku tak jumpa dia. Tak ada. Tak ada duit aku keluar. Boleh kan? Boleh. Tanyalah baik-baiklah. Tanyalah baik-baik tu. Tu je lah. Wallah. Cukup eh? Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina as-sariqah wa lam tatabara askan halalan barakatan katsira wa sayyidina fatayya alim na wala la qulubana bi nur mad fataka wa ta'ala fa'arifin. Allahumma bakir bilin, Allahumma bakir bilin, Allahumma jama'na hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqil ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Taqabbalallahu minkum.